tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bajlas bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam. Halo my friend, balik lagi bersama aku di channel Bajlas guys. Di sini aku bakal membahas tentang misteri, glitch, dan juga keanehan-keanehan yang ada di dalam game Roblox Brookhaven ini. Guys, aku gak ngerti lagi ya guys ya. Ternyata ada beberapa Bajlaser lagi di komunitas 3B ini yang mengatakan, katanya ya adik-adik, kalau ada banyak banget hacker yang berseliweran di dalam game Roblox Brookhaven ini adik-adik. Dan aku mendapatkan sebuah video seperti ini adik-adik. Dia iyalah gelap, lihat kamu pakai kacamata kocak. Aduh, bocolos, bocolos. Iya bang, ada teman-teman Bajlaser juga yang ngasih tahu, katanya hacker ini berbeda dengan hacker-hacker yang lainnya. Aduh bang, mana hackernya ya bang ya? Aku gak kuat nair dulu ya bang. Bang, kita respons bang, tolong mama, ada hacker. Bukan kocak, itu bukan hacker. Aku kan udah jelasin kemarin kalau itu adalah item Yugi's yang ditemukan oleh beberapa orang dan diciptakan untuk membuat glitch dan untuk agar terlihat seperti seorang hacker ya adik-adik. So, di sini aku bakal jelasin adik-adik, dan aku benar-benar kaget banget adik-adik. Tadi ada Bajlaser yang mengatakan dan menemukan seseorang yang lebih mengerikan dari item Yugi's yang ini adik-adik. Katanya dia menemukan seorang hacker. Jadi kalau misalkan kalian menemukan hacker berseliweran di dalam game Roblox ataupun di dalam game Roblox Brookhaven, kalian langsung aja kasih tahu aku di grup WhatsApp komunitas 3B adik-adik dengan cara kalian join yang ada di link description ini adik-adik. Jadi ya udah deh guys, kita bakal bahas aja ya adik-adik, ada item terlarang apa lagi aja sih yang ada di dalam game Roblox Brookhaven ini. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk join komunitas 3B dengan cara ganti nama 3B di depan nama kalian dan klik tombol subscribe dan like dan aktifkan lonceng notifikasi, dan kita bakal langsung masuk aja ke dalam videonya. Dan inilah 5 item maker terlarang yang terakhir bisa bikin HP kamu nge-lag di dalam game Roblox Brookhaven. Apa ya guys? Mari kita bahas. Let's go. Ya ampun, kan kamu yang botak, kenapa bilang aku botak? Ya udah, kemana bocolos? Lihat kotak nih, lihat tembok ini ya. Ya ampun, ngapain ke kanan kebo? Oke oke. Oh my god, apaan bocolos? Wah bocolos, ini video apa? Ya ampun guys, ada seorang cewek. Dia kayaknya, oh itu item apaan coy? Terus dia ngechat kayak gimana coy? Oh my god, ada Fatima. Oke, come. Oh orang, oh iya iya, ini kan Bajlaser ya. Kamu ngehack ya? Oh my god. Guys, lihat guys, kata orang ini, katanya Nin Dr. Wolfian ini, kayaknya dia Bajlaser gitu ngirimin video ke si bocolos. Katanya kamu ngehack ya. Dan di depan orang itu, lihat apa katanya? Tolong, tolong bang Bajlas. Oh tolong bang Bajlas, tolong bang Bajlas, ada hacker. Oh my god guys, apakah kalian ada yang pernah melihat juga item kayak gini di dalam? Oh itu aku tahu guys, item yang itu kan yang pernah aku kasih tahu juga kan, tapi aku baru lihat guys item yang kayak gitu, yang kotak-kotak kayak domain expansion Gojo gitu ya. Terus kata Fatima, aduh gambarnya guys, gambarnya agak burem-burem gitu ya. Apakah ini beneran guys bisa bikin HP nge-lag? Ya ampun, what, katanya adik-adik, asin. Waduh guys, lihat guys, terus dia ngapain lagi ya adik-adik? Oh my god, wah orangnya ngeluarin apa nah, apa itu? Waduh, langsung nge-lag gitu coy. Waduh, oh iya bener coy, ini mah bikin HP nge-lag ya adik-adik ya. Jangan-jangan item ini yang suka digunain oleh hacker-hacker yang ada di Roblox untuk membuat player-player yang ada di Roblox jadi nge-lag. Oh iya bener coy, aku nge-lag katanya. Waduh, kasihan banget Bajlaser timnya. Tapi terima kasih loh udah bikin laporan ke Bang Bajlas ya. Terus katanya apa guys? Oh, aduh apa guys, dia ketik apa? Stop hack. Oh my god, langsung pagar-pagar coy. Guys, lihat ini guys. Waduh, ini item aku baru lihat sih guys. Emangnya ada guys item di Brookhaven yang bisa jadi
jadi gelap-gelap kayak gini, coy. Wah, dia juga bilang kok hitam semua. Oh my god, lihat guys, kasihan banget guys ya. Baca lasernya guys. Apakah kalian ada yang pernah mengalami seperti ini? Coba kalau misalkan kalian ada yang pernah mengalami keanehan di dalam game Roblox Brookhaven kayak gini dan nge-lag-lag gini, kalian komen ya di kolom komentar adik-adik. Ya ampun, ini kayaknya harus aku bahas itu. Lihat guys, kayak klip-klip gitu ya adik-adik, hitamnya adik-adik. Dan game Roblox Brookhaven ini menjadi dark dong adik-adik. Oh my god. Bayangin guys, kalau kalian lagi di dalam server terus ada orang yang kayak gini ya adik-adik. Ya ampun, kayak harus kita bahas sih. Bang Bacilat ada hacker di Brookhaven. Waduh, ya ampun. Yaudah deh guys, kita bakal lihat aja ya adik-adik. Di sini aku bakal kasih tahu kepada kalian. Waduh, dia katanya tolong Bang Bacilas. Bang Bacilas tolong. Oh my god. Iya, tenang-tenang, bakal aku bahas nih sekarang. Item-item ini yang benar-benar berbahaya banget untuk orang-orang yang ada di dalam game Roblox Brookhaven. Dan katanya orang yang menciptakan ini adalah hacker. Ya ampun, bocolos, ngapain berak kalau takut, kocak. Yaudah deh guys, di sini aku bakal kasih tahu kepada kalian kenapa Roblox Brookhaven bisa menjadi gelap gitu. Dan ada beberapa 5 item terlarang yang kalau misalkan kalian gunakan katanya bisa bikin nge-lag, coy. Aku udah berak ya, Bang. Iya, bocolos, bakal aku kasih tahu, tenang-tenang. Ya ampun guys, jadi menegangkan gini ya adik-adik. Nah, jadi ada 5 item yang benar-benar sangat berbahaya ya adik-adik. Dan katanya item ini adalah item yang sering digunakan oleh hacker. Nah, untuk kalian yang menggunakan item ini, kalian harus gunakan dengan sangat bijak. Jangan sampai kalian mengganggu orang-orang yang ada di dalam game Roblox Brookhaven. Tapi kalau misalkan kalian ingin rengolan deter, boleh kalian gunakan item ini. Nih, aku kasih tahu guys, item hacker yang pertama. Nah guys, item yang pertama ini katanya ya guys ya, aku mendapatkannya dari komunitas 3B juga, dan mendapatkannya dari beberapa sumber yang ada di Discord, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Pokoknya item ini sangat berbahaya banget katanya adik-adik. Tapi di sini aku pengen nyobain ya adik-adik. Kira-kira kalau misalkan kita pakai item ini, apakah benar adik-adik bakal bisa bikin like satu server yang ada di dalam game Roblox Brookhaven ini? Kita bakal coba ya adik-adik, kira-kira apakah yang bakal terjadi. Nah, item yang pertama ini dengan kode 179001739. Aduh, aku gak tahu guys, ini item apaan ya adik-adik. Coba kita bakal enter. Dan apa? Oh, ID error. Waduh, kenapa ya guys ya? Bentar-bentar, kok bisa error? Bentar, 179001. Oh, ini 8 coy. 179001739. Coba kita bakal lihat. Apa nih? Oh my god, kayak di atas aku kayak ada yang gelap-gelap gitu. Apa nih? Oh my god, ini apaan guys? Aku di dalam box, kocak. Tapi boxnya menghilang. Ya ampun, ternyata item ini bisa bikin nge-lag. Waduh, aku percaya sih kalau item ini bisa bikin nge-lag adik-adik. Apalagi di handphone ya adik-adik. Hati-hati adik-adik kalau pakai item ini dan kalian mencobanya dan HP kalian tiba-tiba panas. Oke, kita bakal gabungin ya guys ya semua item terlarang ini ya adik-adik. Kita bakal coba item yang kedua. Coba item kedua. Ini kodenya adalah katanya guys ya, ini nama itemnya itu Planet Hacker. Emang Planet Hacker kayak gimana coy? Coba kita bakal masukin 179001859. Coba kita bakal lihat coy. Oh my god. Wah, ini mah planetnya waktu itu coy. Tapi kok kayak lebih kecil ya adik-adik. Oh my god. Ini kalau udah 2 item bisa digabungin gini, apa yang bakal terjadi ya adik-adik? Oh my god. Coba-coba, kita bakal cobain lagi item yang ketiga. Coba item yang ketiga, ini apa guys? Coba-coba, ini bener sih, kayaknya bisa bikin nge-lag sih. Ini baru 2 ya adik-adik. Coba, kita bakal coba item yang ketiga. 18100566475. Oke, kita bakal coba. Limit 4 item. Oh my god, kita di limit 4 item. Coba kita bakal ilangin dulu skateboardnya ya guys ya, dan kita bikin kepala kita botak coy. Oke, kita bakal coba lagi. 18100034824. Oke, kita bakal lihat. Apa nih adik-adik? Ya ampun, muka aku jadi giginya kayak gini. Waduh, iya sih guys, ini kayak itemnya udah bener-bener bikin nge-lag ya adik-adik. Baru 3 nih bos. Coba kita bakal coba lagi ya guys ya, item yang keempat coy ya. Coba kita bakal masukin aja langsung ya adik-adik ya. Kalian nanti langsung aja tulis itemnya. 18100566475. Coba kita bakal coba ini. Apa nih? Oke, apa nih? Oh, item ini coy. Aku tahu item itu coy. Bentar-bentar, kayak item ini. Oh iya guys, kayaknya item ini bisa bikin nge-lag guys yang buka ini. Oh my god, ini udah lumayan agak nge-lag sih adik-adik ya. Lihat guys tuh, tuh kayak nge-lag-nge-lag dikit guys. Kayak nge-glitch-nge-glitch gitu coy. Ini kenapa kocak lah? Ini kenapa nge-glitch? Oke, tenang. Item ini baru 4 ya adik-adik. Kayaknya aku harus ilangin guys supaya nggak terlalu nge-lag ya adik-adik. Kita bakal ilangin dulu dan kita bakal coba lagi ya adik-adik. Kira-kira apakah yang bakal terjadi kalau misalkan kita pakai item yang kelima adik-adik? Katanya item yang kelima, keenam dan ketujuh ini
ini sangat berbahaya banget jika kalian pakai ya adik-adik. Coba kita bakal coba ini guys. Kodenya ini guys ya, 17901274960. Kenapa disebut terlarang ya adik-adik sama youtuber-youtuber dari luar negeri? Coba kita bakal lihat. Wah lah, hilang lah, hilang. Oh bisa hilang coy. Oh my god, ada karakter Ben coy. Oh my god, langitnya berubah jadi si Ben. Waduh guys, iya sih kalau pakai kalian pakai karakter kayak gini, ini bisa bikin nge-lag HP kalian ya adik-adik. Dan aku kasih tau kepada kalian adik-adik, hati-hati jika kalian menggunakan item-item kayak gini di dalam game Roblox Brookhaven. Karena kalau misalkan kalian sampai mengganggu player yang lain, kalian bisa langsung aja. Makanya kalian harus hati-hati jika kalian menggunakan ini di dalam game Roblox Brookhaven. Bisa-bisa HP kalian panas adik-adik. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi guys, katanya ini bakal bener-bener bikin nge-lag ya adik-adik ya. Coba kita bakal masukin dulu guys ya. Kita bakal masukin ini guys ya, ini paling berbahaya katanya guys ya. Coba kita bakal masukin 18100522261. Apakah ini benar-benar sangat terlarang? Coba kita bakal enter 1 2 3. Guys, oh my god, ini malah langsung nge-lag coy. Waduh, kok bisa kayak gini coy, ini gelap coy. Waduh, oh my god guys, waduh beneran coy, ini mah bikin kita nge-lag adik-adik. Wah, kalian harus berhati-hati guys jika kalian menggunakan item ini di dalam game Roblox Brookhaven ataupun di dalam game-game yang lainnya yang bisa kalian masukkan ID-nya. Jadi, informasi untuk video kali ini, 5 item terlarang hacker yang terakhir bisa bikin HP kamu nge-lag di dalam game Roblox Brookhaven. Berarti bener coy, kalian hati-hati adik-adik, ini nge-lag coy. Kenapa jadi kayak gini? Waduh, kayaknya kalau misalkan aku pakai item ini untuk ngeprank online dater, apakah yang bakal terjadi ya? Kasih emot api di kolom komentar. Let's go.